Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda di channel ini. Semoga semua selalu sehat. Baik, hari ini kembali dari Manggala Motor Janti Selawang Ponorogo. Kita akan melanjutkan beberapa unit stok baru ya, yang sudah disiapkan teman-teman dari Manggala Motor Janti Selawang Ponorogo. Spesial ini untuk menyambut datangnya bulan puasa ya. Ada Panther, kemudian ada All New Xenia, kemudian ada Mazda 2 dan lain sebagainya. Dan kita mulai dari unit yang pertama. Ini ada Panther Hybrid, tahunnya 95 ya, jadi masih 23. Warnanya biru hitam kayak gini ya, bodinya masih tipis, ayu, glowing. Mesinnya renyah, hampir nggak ngobos ya. Interior joknya ori tapi di cover. Plafonnya bersih, AC double-nya hidup, power window, power steering semuanya normal, peleknya ori, racing, ban tebal semua, suspensi empuk, tariannya juga ringan, pokoknya kategorinya bagus. Nah ini, dalamannya kayak gini, ori ya, sekali lagi ini cuma di cover, plafon bersih, itu kondisi double blower-nya, steering-nya juga dikasih bungkus, ini jok bagian tengah. Bersih, terawat rapi. Door trimnya seperti ini. Kondisi bodinya gembreng, kaleng. Catnya juga mulus ya. Catnya mulus semua. AE1772. Untuk harganya 50 juta sekali lagi. Dan menuju ke unit yang kedua. Ini Grand Royal ya, Grand Royal Plus. Tahunnya 97, nomor polisinya AD Wonogiri, pajak hidup, bodi tipis, ayu. Pokoknya ini juga mesin tidak ngobos, interior joknya orisinil juga, plafonnya bersih, AC double blower, hidup, cuma sedikit kurang adem aja. Untuk power window 4 depan belakang ya, power steeringnya juga normal, enteng, suspensinya empuk, bannya masih lumayan. Untuk harganya 59 juta. Ini kondisinya. Bodi benar-benar kaleng ya. Nah, ini merah yang favorit pada masanya. Bannya. Ini kondisi interiornya. Itu sampai bisa lihat jok-joknya masih ori. Pedal gas, pedal rem, pedal kopling itu dikasih variasi. Ini plafon dan juga AC double blower-nya. Kondisi dashboard. Itu power window-nya. Audio ada. Sekali lagi harganya 59 juta ya. Ini jok tengahnya. Plafonnya ini bersih. Jok belakang saling berhadapan ya. Justru jadi satu kelebihan. Sekali lagi saya suka mobil-mobil kayak gini, muatnya lebih banyak, terutama untuk kita yang ada di pedesaan maupun di perbukitan. Monggo yang berminat bisa dicek langsung barangnya ya, AD9238 RR di Manggala Motor Janti Selawang Ponorogo. Harga 59 juta yang pasti nego. Negonya bagaimana terserah Anda, melakukannya dengan Mas Agus maupun Mas Bowo yang ada di Manggala Motornya di Selawang Ponorogo. Kita menuju unit yang berikutnya, ada hatchback ini Mazda 2 tipe R. Tahunnya 2011, platnya F. Ini matic ya. Automatic 2011 AT. Pajaknya off 2 kali ini. Bodi dominan ori warna putih, mesinnya normal, transmisinya responsif tanpa kendala, AC-nya adem, power window, power steering semuanya berfungsi normal, kelistrikan panel fungsi normal juga, suspensi kaki-kaki empuk senyap, bannya masih tebal, kilometernya 61.000 jalan, performanya jos, naikannya kenceng, antep, harganya 85 juta nego. Oke, kasih. Ya, sekali lagi untuk harga 85 juta nego.
Masih aku kok. F1085 CB. Ini hatchback yang sempat bersaing ketat dengan Jazz, dengan Yaris dan lain sebagainya. Tapi Mazda selalu punya kelas tersendiri. Mazda selalu punya tempat tersendiri di hati pecintanya. Wah, kemewahannya jos, kenyamanannya oke yang pasti. Bannya tebal ya Lur, itu Anda bisa lihat. Dan kita coba lihat interiornya seperti apa. Oh, bodinya gembreng, dominan ori. Nah, ini joknya. Interior sudah full TV ya. Itu transmisi matic. Plafon-plafon ini bersih semua. Itu kondisi dashboardnya rapi, bersih, kenceng. Sudah ada anu ya, kontrol panel yang di setir. Jadi tombol audio dan lain sebagainya cukup dari setir, tidak perlu tangan kita ngeranggeh-ngeranggeh. Nah, ini bagian tengahnya. Joknya rapi, bersih, halus. Sekali lagi plafonnya nampak kelihatan bersih, door trim juga. Nah, sekali lagi unit Mazda tuh tipe R 2011 AT ini dijual dengan 85 juta nego. Satu kekurangannya pajaknya up dua kali. Moga yang berminat silahkan ke Manggala Motor yang di Selaung. Yang berikutnya ini AE 1787 XG. Ini adalah all new Xenia X 2013. Kondisinya istimewa banget ya. Nomor polisinya AE Pacitan, pajaknya baru. Body full original. Mesinnya segel, interiornya juga original. Plafonnya bersih, setir dan dashboard ngulit jeruk semuanya. AC-nya double adem, double airbag, power window. Electric mirror-nya juga normal, full TV double din, kamera parkir, suspensinya empuk senyap. Kilometernya 86.000. Barang masih srip gitu ya. Anda lihat pasti suka, terutama untuk yang tahu kualitas barang. Harganya 115 juta nego. Monggo bisa dicek langsung barangnya kondisi seperti ini. Wah, kenting banget. Bannya juga oke, siap pokoknya mobil ini. Ban belakang juga news. Ini masih ada nempel ya, meskipun 2013. Untuk keterangan awal dari pabrikannya. AE 1787 XG 113 juta sorry 115 juta nego. Kondisinya mulus banget. Dan istimewa ini, mulus-mulus, sekali lagi mulus. Yuk kita coba lihat bagian interior dari unit all new Xenia tipe R ini ya, tahunnya 2013 sekali lagi. Dan ini adalah interiornya, rapi, bersih, ori. Itu sudah TV, full monitor TV. Audionya ini juga bagian tengahnya. Oke, door trim juga bersih, rapi, plafonnya juga oke. Double blower-nya juga. Ini jok bagian belakang sudah menghadap ke depan. Ada headrest juga untuk mengamankan kepala Anda waktu jalan. Monggo untuk Anda yang berminat silahkan datang langsung ke Manggala Motor Jati Selaung. Atau juga sekali lagi bisa tanya-tanya melalui nomor WA seperti biasa yang kita cantumkan di bagian bawah video. Manggala Motor Jati Selaung Ponorogo, gudangnya mobil bekas berkualitas dengan harga positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat lima waktu.